أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأنه نعم لتو. Dan istinjo kita. Tinja. Ha, baik. Kata dia, dan istinja, maknanya wajib atas suami tu mengajar isteri akan istinja daripada dua najis. Ha, menyuci daripada dua najis. Mana najis? Dua hadas. Ha, dua najis maknanya kencing berak. Itu mana wajib atas suami. Kena mengajar, kena royak cara menyuci akan kedua-duanya. Tengok tu tak ada mudah lah tu. Mengajar ni tak ada mudah lah memang ni. Ya kena tahu nak mengajar-mengajar ni bukan mudah. Tahu dah tu pun tak payah lagi nak mengajar tu. Tahu dah, pandai dah ilmu tu, nak beri dia kena mengaji pula cara beri tu, cara beri ilmu tu. Kan saya kan nak nawi orang pehek. Supaya demo pehek hak kita dak royak tu, kita nak royak tu kita pehek dah. Tapi orang hak mendengar tu, kadang dia tak pehek hak kita royak tu. Tu mana orang panggil mengaji dalam bahagian memberi pula. Cara nak penyampaian, penyapa ni kita kena mengaji pula. Ayah apa bukan mudah. Dalam kalau mudah cuba terah tengok. Payah juga deh ayah. Pas pulaknya orang makan ni dia golek-golek dia lebih pandai pada orang buat. Itu dah. Tak gitu ke memang. Orang makan
ya pandai. Ha, ya pandai, ya tik pandai, ya ya komen pandai orang makan ni. Eh, berasa tawa garis, dia kata. Ha, dia ingat. Eh, berasa kau tak ada lemak, berasa. Ha, itu dia. Walha dia sendiri tu tak andai hal dia buat. Hmm, kau komen orang dia tak andai hal dia. Tapi dia pandai komen je. Ha, nak ayat kata, eh, cara buri ni pun payah. Ha, bijak lah. Kalau orang pandai, ada orang mendengar, tak ada popo, tak bijak lah. Kalau dia buri sakit lingur pun ada. Dia nak royak benda sungguh. Nak royak benda sebenar je apa. Tapi dengar sakit lingur dia ya. Ha, itu dia. Ha, payah juga kalau gitu. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi kepada kita, boleh boleh beri. Boleh menyampak. Lalu tu wajib atas kitanya, kena mengajar akan isterinya mengenai dengan apa? Istinja. Istinja dengan batu, lagu mana? Istinja dengan air, lagu mana? Haa, dia. Istinja dengan batu, balah mana weh? Ih, tak. Lah mana tu mana? Kita orang jadi suami, dia mengajar ke tak lah lah ni mu? Dia berat ledak wasa pun. Tak, ya apa? Tak. Ha, lepas tu dak ya wajib tu. Kiralah nak wajib mengajar. Pas kita tak mengajar. Pas nak kiralah nak memang ada. Jadi kira kok berdosa gitu kita. Ha, tu dia berat, berat. Ha, kalau kira mari duduk sore dengan dua ni, ah kena lagu berat duduk dua. Berat nafkah nak suku. Ni orang panggil apa? Mengajar agama ke dia ni. Wajib tak kita kena mengajar dia. Hingga siapa dia reti, pandai. Hmm, tu dia ni bak istinja ni. Ha-ha ni ha-suku. Istinja. Ha, nak duduk lagu mana, nak basuh lagu mana. Rasa suci balas mana, tak suci balas mana. Kena wajah semua. Ya, Fahli. Ha, pendek kata tak. Ho lah, pendek kata gitulah. Hmm, mudah sangat tu tak juga. Payah sangat pun tak juga. Ha, Islam ni bukan payah. Tak ada payah mana. Cuma kita kena mengikut ajaran. Mengikut cara dia tak apa. Ha, nah, istinja dengan batu lagu mana. Macam mana kita pergi masuk hotel ke apa. Kena ada hotel yang tak ada air. Ada yang tak ada. Dia tak ada jadat air bakar pakai buf tekcu je. Ha, kita nak kecing dah. Ha, sudah. Air tak ada. Ah, dia cari air rata, tak ada kena cari, moga dia tak ada dah. Dia buat tetchu. Ha, gapuh ni tu, sah, maya tak apa. Nak jadi email orang tak boleh lah. Dia mengikut orang tak apa. Dia semaya untuk dia, tak apa. Dia mengikut orang, tak apa. Dia nak bawa orang tu tak boleh. Sebab dia panggil dia suci, darurah dia tu. Ha, mana dia suci dengan apa? Istinja dengan kain tetchu. Padahalnya dia istinja lagu tu ya, ya hari-hari tak apa. Ya afdal, afdal kita istinja ni dah. Afdal lagu ni memang. Bila sudah istinja, jangan bangun lagi. Kita ambil kain tetchu ko, ambil tanah ko, batu ko ikutlah. Ha, kita sapu, sapu tiga kali. Sapu tiga kali. Ha, tu dia. Bila sudah sapu dah tu kita menyuci dengan air. Hak itulah afdal. Ah, tak ada buat lagi, tak ada buat. Alah kenapa kita basuh dengan air dah kan dah? Wala kecing, wala berok gam pun basuh dengan air dah kan? Tak ada gabuh dengan kain tekcu dah kan? Kita di rumah hai memang sebab kita. Lambat dah. Ah, siawela gitu. Dah, tak ada siawela. Bukan lebih pahala tu banyak pada kita basuh dengan air lagi. Ha, sebab apa? Afdal. Afdal. Hmm, ya ada. Ha, kita buat begitu tu afdal. Ha, bila afdal, ha, orang panggil lebih pahala daripada hak tidak afdal. Ha, mana gitu. Hmm, tu dia deh. Banyak kita dah buat hak tidak afdal, tinggal hak afdal, tidak afdal. Ha, tu. Hmm, tu dia. Supaya orang mengekoh tak apa orang buat. Ha, kalau anak lelaki, dua. Nah.
anak perempuan sebahagian. Anak lelaki kalau gerbel, kalau mengekoh sebahagian boleh tak, Mak? Anak lelaki mengekoh sebahagian aja boleh tak? Boleh. Siapa boleh sebahagian? Bukan dua dah lah. Lana aja apa? Anak lelaki-lelaki ya. Kalau buat dah dua. So boleh tak? Ya tak ada. Ya ada. Begitu. Ha, ya tak ada. Tak ada apa dah. Ya ada. Ngekos segiye aja. Boleh? Eh? Tak boleh. Tak boleh. Ha, emak. Emak kata boleh tak? Ayah apa kata tak boleh. Pahak anak kena tahu ni. Yang nak adakan makan ni dia kelahi. Ha, lah nak tu. Tu ni. Tu ni buat putus saya tu ni. Boleh. Ah, ya emak. Emak kata tak boleh ni. Boleh. Maknanya anak lelaki masa mengekoh segi ya. Boleh. Ha, pahagian dia buat dua dah. Pas kira kau mana dua. Dua dengan so kau mana. Ha, dia ni. Jawab hasan ni dah. Dua tu afdal. Ha, so tak apa dah. Dia sini tu. So ya. Tak apa dah. Lepas dah tu tutup teh tu, ia kena gadah anak kita kalau tak angkekoh. Ha, ia kena gadah ya apa? Tak khabar dah kata anak kena gadah. Kalau tidak mengekoh, tak angkekoh, ia panggil mengekoh bahasa kampung. Hmm. Bila tidak angkekoh, ia panggil tergadai. Digadai dengan angkekoh. Mana kena tebuh. Lagi mana tak tebuh, duk tergadai situ. Ah, ada ada. Ada dah tu ni. Okey, tak ada mengekoh pak tua ada dah. Ada. Tapi ya syarat ya nak mengekoh sunat-sunat ya syarat kan. Ya masa nipah. Dalam masa iddah nipah ni 10 hari tu sekiranya orang tu mampu nak angkekoh. Cuma dia dak galik ya. Galik habis masa. Ha tu dia. Ah, mana disunat jugaklah bagi bagi tua dia ni, bagi tua dia tu pesai esok lah. Ya tua esok sunat dia angkekoh dia sendiri. Haa, ya sunat je, tak ada apa. Tak angkekoh pun tak apa. Hmm, sunat je, tapi jangan buat je gitulah. Haa, sunat je, tak angkekoh, tak apa. Kena memang tu. Tapi orang panggil tak sih bunyi lagu tu. Bunyi renoh tu tak sih. Haa, sebab kena gadah ni bukan mudah. Apa kebun kena gadah ni apa tak boleh kena gadah nak pergi gadah cenduk tak boleh kena gadah kebun kebun lagu tu anak pun digadah dengan aqiqah nak jadi hak kita sepenuh kena kena pergi tebuh tebuh lagu mana kena gaya, apa kena bayar aqiqah semelih jadi ya orang kita dia buat lah ni ya tak masuk lock mana lagi dia punya tu. Ha, tak masuk lock kan dia mengekoh bila ya sunatnya hak molek hari yang ketujuh tu lah. Kalau tak ada dua kali tujuh tak ada dua tiga kali tujuh ha, dia, dia muka tak ada ha, lepas tu ikut bila-bila pun lepas kita ada peti raya haji mengekoh hari kena sangat pun tak juga tak kena sangat pun tak juga. Ha, ya sebut kata raya haji mengekoh lah tak? Orang beranak raya haji berlaku kan? Tak kali. Tapi dia mungkin penting situ pakai. Kena besa, mengekoh. So, budak ni sekolah pak tu, pak ni dah budak ni. Budak mengekoh. Dia, lah no, boleh eh, tak apa eh. Tapi ya kira di awal ni, tujuh ni. Ya kira asal dia. Tujuh, tujuh, tujuh. Ha, dia. Ha, dia lepas tujuh, tiga, tiga. Ha, tu ikut. Ha. Ha, lepas pada masa dia eh. Hmm. Dia nak syukur nikmat eh. Syukur nikmat boleh anak syukur ha, dengan melalui sembelih kambing sebahagian daripada ha, tujuh kambing misalnya. Ya kambing seekor dengan lembu segiye mana lebih hemat? Lebih kambing. Ah, kena dak ya Pak? Kambing seekor, lembu sebahagian. Kalau kira daging banyak lembu. Ha? Lembu kalau kena hak bahasa kat dengan 40 je. Ya boleh 17, 18 kilo daging tu. Ha, kami tak boleh.
Ha tu mana mana molek, mana lebih hemat tu? Kambing seekor, lembu sebahagian. Tapi besar lembu tu. Lebih kambing lagi. Ha kemah hemat lebih kambing lagi. Gitu. Ya kira kok mana lebih kambing tu? Ya kira kok anu hemat lebih kambing lagi pada lembu sendiri. Lembu besar tu, daging banyak tu, gemuk lah dah. Lebih kami lagi. Oh, kemahkong. Lagi tu mati, ya pada? Ha, sebab ya kami cukup seekor. Ada kepala, ada kaki, ada seekor dah. Hal ni tujuh. Tujuh, syarikat tujuh. Hal ni seekor. Ha, lebih hal seekor weh, pada hal syarikat tujuh. Ha, tu dia. Jadi abdanya kami seekor daripada satu bahagian daripada syarikat yang tujuh. Sebab dia panggil cukup seekor tu ya, kepala ada, kaki ada, ekor ada, ha seekor. Ha dia afdal kita ambil dua lah. Ha itulah klik kita katanya wajib kita ajar istinjo kepada isteri kita tu. Cara basuh lagu mana? Ha, nak buat lagu mana wi mudah suci tarik air atau sewi parak kena ya habis. Itu dia. Gapo lagi? Dan sekalian fardu wudu. Kena ya juga ambil air semayah, rukun dia berapa, fardu dia berapa. Ha, pak basah dia mata dua kering. Lagu mana pak basah? Nak basah sekat mana? Pas sekodan mana panggil basah? Sekodan mana panggil basuh? Ya tak serupa memang tu. Basuh, basuh. Serupa tak dua tu eh? Serupa tak basuh dengan basuh? Tak. Tak serupa betul mana? Basuh. Kalau basuh ni? Kain basuh. Kain basuh. Pegang tu basuh dah. Ha, kalau basuh tu? Oh, tu basuh dah. Kalau basuh, basuh tak jadi dah. Ia kena basuh. Ya gini. Kalau kata basuh, ia kena mengalir, tu basuh. Ia kena mengalir, baru dia panggil basuh. Kalau basuh tu, dia petak-petak tadi. Ha, basuh. Apa kita pernah sa'uh kan? Ambil kain, perah juga, gabu, basuh. Ha? Basuh, serak di mata. Tak mengalir. Tadi, ia kena mengalir walaupun. Walaupun air sikit tapi mengalir. Apa kita ambil jebol lima kok tu, okay? Kita buh air, kita pacar, buat lubeh lu kan? Macam mari. Ha tu mengalir. Tak apa dah tu. Ha dia mengalir ya kena basuh dah lah. Basuh saja tak basuh dah tak boleh. Ha basuh tidak mengalir tak boleh. Basuh tak membasuh tak boleh. Jadi nak basuh. Bila basuh mesti kena basuh. Tapi kalau basuh tak mesti basuh. Ha tu bahasa kampung kita dah tu. Kena basuh. Hai basuh dah. Ha tu dia. Ha tak apa kalau basuh dah, kan. Dak basuh dah. Ai tak leh kena we jadi basuh, mengalir basuh saja tak adi. Ha jadi ialah. Ha tu kena royaklah tu mo tu syarat dia eh. Rukun dia niat betul mano. Orang we suah, ada isteri we suah. Niat lagu mana wuduk orang we suah. Ubat lagu mana ubat dia eh. Gapo ubat we suah. Ha nak ajar. Kena royak semua, kena royak semua kepada isteri. Jadi ada. Eh, tahulah deh. Masing-masing dengarlah. Masing-masing kita dengar, patu masing kita patibat. Kita usaha buat. Kena royak sebab ada royak ni wajib atas orang jadi suami mengajarkan fardu wudu. Jadi yo. Dan sekalian sunatnya nyo wuduk kena royak juga hak sunat. Sebab sunat bunyi dia kata sunat. Dia kita nazar wajib emak. Supaya kita nazar bagi Allah atasku bahawa aku berkomod tiga kali. Wajib. Ha, sunat komo. Sunat istinsyak. Sunat intisar. Dia tepik dua tu. Istinsyak isak serok. Ha, itu sunat. Hamuh tu baik. Sunat. Cuba kita nazar. Wajib selalu eh? Ha, tu dia. Bila wajib, pas nak buat lagu mana? Suami kena hajar cara buat. Sebab wajib dah ni. Bila wajib, dia kena hajar lagu mana niat, lagu mana buat, lagu mana buat tak lepas, tak kena. Ha, tu. Tak kena lagu mana, tak kena lagu mana. Banyak lagu kena royak.
Habis. Ha, dia sedap juga dia. Lepas tu pahala banyak tu. Ha, sabit ni orang beristeri ni pahala banyak memang. Orang duduk sore, kurang sikit. Sebab nak mengajar siapa? Ha, nak mengajar tadika. Ha, dia mau cikgu dah dah. Kita hajar isteri kita. Boleh pahala. Hmm. Ha, mulai-mulai dia dah baca Fatihah tak kena. Siratal Labi. Ha, tak kena. Siratal Labi apa? Siratal Ladhi. Oh, gitu. Hajar apa kelo dia baca. Dia duduk mengajar, dia baca apa kelo ni. Ambil sejak 20 tahun lepas. Dia bunyi Siratal Labi, Siratal Labi. Tak kena Labi. Ladhi. Ha, gitu. Oh, dia pun dia baca apa kelo ni. Ha, itu dia ni. Sepuluh orang perempuan pakai kanu memang. Klik di perhati. Orang perempuan dia pakai kanu semaya dia kan. Dia tak boleh bawah ni. Boleh tak mana? Tak boleh. Ah, sudah. Ya, dia tak ada dagu. Dia kena masuk dia dalam kan ni. Dia kena potong suku lah kan semaya betul dagu ni. Kena masuk suku pula dia. Ha, jadi menutup muka dia kan. Dia panggil muka tak apa lah. Lek bawah dia bukan muka. Dia kena menutup. Ah, tu dia. Lepas dia dah buat lagu tu lama belum ada boleh kita. Misalnya dia dah semaya umur dia 15 kita sampai 25 baru menikah kat dengan 30 boleh kita lah misal. Oh tak kena lagu ni. Oh dia buat lagu ni. Ah lagu ni tak boleh tak kena. Hak kena lagu ni. Lagu mana cuba abel buat dia buat. Oh ya. Ha tu tak kena ni. Lepas tu tak boleh pahala lagi kita. Dia beki orang dia. Boleh pahala banyak ya apa tu. Pas menjak di hari itu sampai kelon ni dia turut kita sebab kita ajar dia. Tadi Fatihah ni cara ni cara apa cara menutup aurah dia panggil warna aurah. Ha banyak ya itu memang ni. Tiga lagi orang perempuan dulu ya. Ha ya tak lewah. Ha dia semaya dah tak sini dah tak leh. Kalau kita nak pergi kenal, nak pergi jalan ke mana tu tak leh bawah ni boleh dah. Eh? Kalau semaya tak boleh lah. Tak sah. Kalau nak pergi ke mana-mana, nak pergi ke nak A, nak B, nak B, katalah. Hal tu boleh tak? Tak apa dah. Tak apa. Boleh tak ya, Pak? Nak pergi ke nak. Orang perempuan, dia pakai kano dia, kelubung dia, tudung dia, dia boleh buah ni. Ni. Nampak lah dagu ni, nampak. Hei? Boleh? Tak apa? Tak boleh? Ha, tak boleh padah. Ah, memang halih sama dia. Ha, tak boleh. Ayah apa boleh tak ayah apa? Tak boleh. Oh, apa tak boleh? Semaya tak boleh lah. Gi kena tak boleh juga. Ah, dan dia tak boleh juga gi kena. Hai karik weh. Ha, jawabnya betul ah. Ya supo yang les semaya dengan luar. Orang perempuan ni dah nak tubik luar rumah lah. Jika ada orang luar lah. Supo ya. Eh? Supo kerana? Supo dengan semaya. Eh? Wajib menutup. Supo dengan dalam semaya. Bukan kata dalam semaya tak boleh. Luar? Luar tak apa. Ada tak boleh. Ha, karib benar kalau perempuan. Dengan perempuan lah tak boleh. Ha, itu dia. Tak boleh juga. Kita semaya. Orang perempuan semaya nampak, nampak kaki. Boleh tak, Emak? Nampak kaki. Orang perempuan semaya nampak kaki. Sah dah semaya dia? Tak sah. Nampak kaki kat ni, kat pergelangan kaki ni. Tak apa? Tak sah? Tak sah? Oh, tak sah. Apa kata ni? Tak sah? Haa, itu dia. Lepas tu bila tu pergi kedai, pergi ke mana jalan tani, nampak kaki boleh tak? Haram juga ah. Tak boleh juga nampak kaki. Kena buh lah. Kena buh tukin. Haa, tu dia. Bila buh tukin, dia nampak bentuk tukin. Tak boleh juga. Ah, siap biasa ni. Dia buh tukin. Apa yang nampak bentuk, bentuk dia dia. Tak boleh. Dia kena wilego. Ha, kena tutup pun habis ni. Bila gor bau tak apa. Kalau ketak, res rupa. Ya, orang perempuan. Eh? Haa, tu dia. Dia kena pakai pakai mastura, pakai apa, apa. Ha, sepuk kalau lawa je. Ha, tak apa. Haa, tu dia. Dia pakai baju, dia pakai baju. Emak leh, orang perempuan dia pakai baju. Baju dia apa, pasal rapat je.
Apa? Rapat nampak kulit dia. Bukan nampak kulit. Nampak apa bentuk tubuh dia. Alih eh. Bemak biasa tengok ada orang okay, perempuan naik sikap tewah. Sikap apa? Sikap hak itulah ada modok kayuh ya. Ha oh, sikap kayuh lah ko. Ada modok kayuh betul-betul pagi-pagi betul-betul sikap apa yang panggil? Rut eh masuk ada cakaian apa? Cakaian apa ya apa? Yang beli sebuah hai. Sikap tewah tu lah. Hai. Ha, nama panggil ha. Sikah dia mau naik. Hak kak ia kena duk tunggir punggung dia. Ha, dia. Pastu nak tanya memak biasa tengok dak orang perempuan naik. Biasa tengok dak? Biasa. Memak biasa tengok. Pas memak tengok dak dia? Ha, tengok foto lah muka kita dak belakang. Pas dia dak apa? Pas kita tengok. Kalau tak tengok boleh dak? Tekah tu tu. Tekah tu boleh kalau tak tengok boleh tak? Boleh. Ha boleh. Pergi tengok kah tu. Ha tu dosa. Ha dosa tak ada asal. Dosa kedua dah. Dia pun dosa, kita pun dosa. Tu dia. Ha memang tengok juga. Ayah apa tengok dak lagi tu? Ah dosa biar ayah apa. Orang perempuan, naik fikah tu pergi kita pergi tengok. Dosa juga kita pun. Pah ya, ya, ya tak apa. Ya pun sepuluh tu, ya, ya buat sebab bagi dosa kita. Ya dosa, ya. Sebab apa? Ya nampak betul tubuh. Tegah oleh hati. Ha, suku. Ya tegah suku, ya tengok suku. Haa, dia. Dah dia. Pah nak naik kok mana tikah tu, eh? Naik ke atas batas lagi. Pah kita pakai seluar lain yang masuk dah. Seluar tu, seluar hak selabir tu. Tak masuk dah. Masuk lagi hati ya. Ya kena pakai seluar tu. Tak boleh. Kita ke Islam tak boleh. Jatuh jihad selalu dah kitanya. Itu dia. Mereka kita peradak tak kena. Le hutan. Ataupun le baruh. Orang tak ada. Pukul tiga malam. Ha, tak apa. Selanjir tak apa. Gitu. Orang tak ada. Ya, say. Tak pukul tiga malam. Tak patah, patah sungai. Patah jebatan lagi. Okay. Oh, tak ada saya kabuk tu. Ha? Boleh? Tak apa. Pakai bekna pun tak apa. Ha, dia ni. Ha, lagu itulah tak leh, dah tak leh. Banyak orang dak buat dak. Banyak orang buat hak tak leh tu banyak. Tu dia haram, kita orang menengok pun haram. Dia menutup dah aurah tapi nampak betul. Tak leh juga orang perempuan. Orang lelaki pun tak leh. Ha, tu dia. Eh banyak dia, banyak banyak karo memang ada. Berdosa ni sampai dia lebih luar rumah dosa lalu. Sampai Sayyidina Ali kata ilzam al-buyut. Duduk rumah. Hingga sikit. Tapi lah ni duduk rumah pun rumah juga. Dia ada television pun dah. Ha, dia terletak pun dah lewat rumah. Pahala ni hebat ada tu lagi lah kocek lah lah ni. Dulu terletak letak ke dinding kot. Nung dah lah ni boleh poket dah. Ada satu pun pernah lah ni. Ada cukup lekat lah ni ni. Haa, tu dia. Tak tahu nak katalah. Tak tahu nak kata ni. Itu ayah apa ni deh. Dunia akhir-akhir ni tak tahulah. Haa, bobak, bobak, bobak. Tuhan nak terima lagu mana tak tahulah amalan kita ni. Belaga tu. Tu dia. Bih, tu dia ni. Haa, kena royak ke dia buku. Gapa saat ni? Istinja, rukun wudu. Nak royak apa habis? Sunat wudu. Nak royak habis. Ha. Dan mengajar i'tiqad mana ahli sunnah wal jamaah kena ajar bab i'tiqad bab ketuhanan uluhiyah rububiyah asma wa sifat kata gilah hak ahli sunnah dak buat bagaimana hak ahli sunnah kita kena mengajar dia royak dia hurai ke dia nak royaklah ni mo ni memang dak ai sakit ni kalau kita tak panas sungguhlah nak royak apa mana. Ha, tu dia ada. tu dia. Ha, tu dia lagu tu lah weh. Kena mengajak i'tikad ambil di sipak 20. Sipak 20. Ya dak berasa pun tak ada kita nak mengajar ni berasa pun tak lagi tak benda ni. Ya kena ambil dia tu buat pergi mengaji dengan orang lain. Kalau kita harap kita nak mengajar kelahi ya. Kadang dia balah. Dia mengaji beg lain beg. Ha, siap.
Itu dia. Memang pergi royak kata Allah tak ada tangi. Ah, tak ada tangi. Nah, saya mengaji ada tangi. Hah, siap. Balah itu. Awak ada pasal. Bagi kita tak anda nak tanggung, nak gapo tak anda. Kalau itu kena buat pergi di tempat orang duduk mengajar. Tempat tu duduk royak tu. Tangi makna gano. Tangi tu murak gapo hidup roh. Syarah di sana tu. Kena tupai dia lah. Kena tupai ulama lah. Kena tupai orang ahli. Itu je. Lah ni orang perempuan ngaji lah ni. Ay apa? Ah, lipat muak tadi lah. Ha, dia tengok duduk nanti kereta lebih batas. Banyak perempuan je. Ngaji lah ni. Dulu nak cari dengan mengaji payah. Oh, nak baca doa puluk payah dulu. Alah ni kau ada banyak. Sepak bobak-bobak. Ah, banyak orang ngaji lah kalau ni. Perempuan hebat. Oh, perempuan hebat. Ada satu orang ada. Dia mari rumah. Kita kata gano kak kaca ngaji tu lalu. Perempuan lah. Kata ngaji tu gano tu. Oh, dia kata kena ngaji babo. Dia kata. Lepas tu gano kata lalu. Ngaji tu lalu. Siapa nak boleh buat kerja. Lah eh. Dia kata. Tekah demo kena kita tak apa lah. Kita jadi bini demo esok. Kalau demo kena kita. Demo boleh bui lah kita 102 hari. 100, 200, 300. Pada demo tak say, kita demo cerah kita. Siapa nak sanggah kita? Kalau kita kerja tak ada. No, tak kata apa-apa. Dia kata gitu. Pada dia pergi belaki esok. Pada demo tak ambuh. Cerah, demo tinggal. Tolak puluh, berpuluh misalnya. Pada kita nak makan. Apa yang kata kita kerja tak ada? Baiklah, kita mengaji. Mengaji, mengaji. We boleh makan gaji. Pada kita belaki esok. Demo nak, nak. Demo tak ambuh, sudah. Kita ada gaji dah, kita ada duit dah. Sini cara kita demo tak ambuh sudah. Ha, kena dah tak punya jawab dia. Dia jawab aku tu. Kita pun duduk dia nampak kena sekerat dia. Kena sekerat. Ha, tu dia. Ha, dia demo tak ambuh, pas kita tak ada kerja. Tak susah lagi kita masa depan. Lah ni tak apalah susah masa duduk mengaji bahasa dia. Ha, tu dia. Ya, ha, jauh dah tu eh. Jadi orang panggil wit saitat dia tu jauh sikit. Dia fikir jauh. Dia takut susah masa depan. Ha, dia banyak lah ni. Kira orang duduk depan, duduk lepas banyak. Kita duduk, kita tak ada adik tu kodi pun ramah orang duduk mari. Buku ni, buku keluarga ni. Ha, tu dia, mari. Lah mana, lah mana, lah mana. Ha, ialah hana gitu. Tu, mana abis, abis tak ada dah. Lepas tu kat mana ni, anak. Ha, anak boleh anak sore, dia cerah. Pergi perak. Ha, nampak juga dengan budak tu nampak, nampak juga. Budak tu kata memang dia, sekerat tu nampak dia. Dia demo tak ambuh kita esok eh. Ha, ni kita kerja dadah. Dia kerja dadah, tak apa dia kata. Demo tak sin, buat kan tu. Ha, dia habis temui, tanuai habis. Ha, nak idiria tak boleh habis tanuai. Ha, wakah situ kita pun. Ha, nampak ke dia weh. Nampak juga ke dia. Ha, dia. Gitulah. Ramai di kalangan orang perempuan ramai mengaji. Ha, tu dia. Ha, kena mengajar i'tikad ni cara pegangi lah. Memang pegangi ahli sunnah lagu mana. Dah kan? Tetap ada Allah, sedia Allah, baka Allah gapo wisah dengan syarak. Sekurang-kurang. Ha, jangan tu orang we nampak dengan sendiri fikir-fikir we nampak. Buku akidah jangan turut orang, apa? Ha, ya apa? Kalau turut orang tak sah. Boleh tanya tu ada ke tak ada. Lepas tu mana mungkin mana tu ada. Tak ada kena tanya. Tu duduk royak. Ha, dah mengaji lama mari dah. Berapa tahun dah mengaji dah. Tu duduk royak ada ada. Tak okey tak ada. Tu mana nak bau. Buku tu ada. Tu dia. Dia royak kata ada. Ada. Nanti dia tak ada apa dia kata ada kuasanya, sonya Tuhan. Dia tak ada fikir bin apa dak yang mak tu. Mada gedak orang tu eh. Ha, ni masalah orang ni. Dia pergi kena. Dia i'tikad kena yang mak tu. Allah ada. Allah sedia. Allah baka kena. Kena dah Allah sedia kena. Tapi bila orang terak bak dia kata teroyak. Babo dak oyak. Oh, orang dak oyak saja le Facebook. Orang dak lain sok lain pun dak oyak tu hak ada. Tak ke tu hak tak ada. Kalau babo tu Tuhan tak ada, tak ada hati lah. Haa, ya jago tu ya, ya tak ada hunjak aja. Kalau babo kata tu Allah tak ada, pamun kata kan Amina, haa tak ada hati lah.
Ha, tapi dia tak katulah tu. Dia tak ada. Mungkin dia kata ada. Oh, nak kalu eh. Maka pergengi lagu ni. Tak sah etikot tu. Haa, tu dia. Tak sah. Oh, semaya rajin datuk tu. Poso, rajin. Semaya pecerah, pecerah. Poso ni kot sebulan, sebulan, sebulan. Ramadhan tak nak kecek. Terajak sebulan, Syakbar sebulan, Ramadhan sebulan, Syawal sebulan. Tapi pergengi dia ada kita. Lulik, lulik. Jadi, tak sah poso dia. Haa, sebab apa? Taklik dia tu punah je. Punah betul ni. Kalau bapa kata tu, saya tak ada. Ada asyik ya. Orang panggil tak kemah tu ni dah. Tak kemah. Ha, mereka gini kalau bapa tak ada. Ah, aku dia aku pergi gitu gitu. Dia aku kata Tuhan ada ada. Tulah kalau ustaz bapa kata Tuhan tak ada. Ha tu hal dia pasal aku kemah kom. Hak ni tu sah. Tapi berdosa lagi. Sah tapi berdosa. Memang dosa betul mana? Akan ada buat apa tak fikir bila nampak dia turut orang. Okay? Ha, apa tak ada kena mengaji nak fikir diri. Dah mengaji untuk nak tahu. Bila kita tahu dah, fikir kena winapak lah. Kena kita sendirilah. Jangan turut orang royak. Kalau kita turut semata demo royak, tapi tak ubah, sah tapi berdosa. Sebabnya tidak fikir dengan akal kita. Ha, lagu tu. Bih, kat tu dah. Ha, nampak lah dia. Nampak lagu tu dah nampak tu. Tu dia dah. Habis. Mengajar gapo? Iktikad ahli sunnah wal jamaah. Ha, ni kita dah ngaji di kitab Faridah kita je lah dah. Kitab Durusamin, kitab Faridah. Ha, kitab apa lagi? Ada ngaji dia. Aqidatun Najin. Ha, kita ngaji hal dalam apa? Hak jawi kita ni. Al-Bidayatul Hidayah. Apa dah tu? Itu dia. Dan meninggalkan daripada mengupak. Kena royak juga. Kepada isteri meninggal mengupak. Sebab orang perempuan ni, ia mulut eh. Ya kalau kira betul banyak mulut ni, banyak siapa je apa? Dia dengan kita. Laki dengan perempuan, isteri dengan kita mana banyak mulut. Eh? Banyak orang tu ni. Memang kira bila tu. Bila kira bila tu banyak dia tu. Eh? Kira kata banyak dia pada kita. Mulut tu. Mulut tu saja. Tapi kecek banyak tu dia. Gitu. Ah, tu memang kata dah tu deh. Banyak je kecek. Lepas tu kecek banyak tu mula lah ke. Mula nak cak tau orang tu. Cak tau orang ni dah. Ha, tu je panggil mengupak. Arab panggil ribah. Tepat nak beki malam ni. Biasanya tak? Nak beki sikit. Sebab orang kita silap banyak je. Aku nak kata tak apa yang lain. Ha ni, mula dengar lah lah. Aku nak kata kamu. Aku nak kata tak apa ramai-ramai selalu. We pakat dengar semua. Dia belakang dia mau kata mengupak pula. Nak kata tak apa selalu. Jadi lagu ni tak panggil mengupak lah ni. Dah. Orang panggil mengupak lah emak. Kata tak apa selalu. Hei? Yelah dah. Ni hak teruk ni. Teruk pada belakang lagi. Sebab apa? Orang 20 orang dengar habis ni. Jadi hak ni panggil duk buka. Duk buka. Daripada duk tafdeh. Panggil duk buka. Apa? Keaipi orang. Dah ben berdosa. Pada kita kata belakang. Silap besar orang kita. Kalau belakang, mana mahu tahu mengupak pula. Aku nak kata kemudian depan selalu. Tengok tu, orang ramah tu. Oh, dia jawab dia mahu. Oh, aku tak tahu lagi. Oh, muja. Oh, muja semua. Ya lah. Tapi aku tak tahu. Ha, buka dosia orang. Okay. Dosa apa kali, tak tahulah tu. Ha, tu dia. Tu salah besar tu. Kita pergi kata, kalau belakang tak apa. Belakang mengupak. Depan tak apa. Situ tempat salah besar. Itu dia. Lepas tu dia pusing lagi pula. Aku tak ada mengupah. Dia pusing lagi pula. Lepas tu kata dia. Aku duk royak ha. Aku duk royak ha dia nak wimu tahu. Tu je kan nak wimu tahu ya. Duk royak ha dia. Nak wimu tahu. Tahu apa? Ha, tahu keburukan dia. Gitu. Jadi orang panggil duk menghalau haram pula dah. Tak ada mengupak, aku duk royak. Ha.
royak hak tak apa, ngupak tu tak boleh. Jadi pada mana dia menghalau haram pula dah. Gregem situ pula dah. Tapai situ pula dah. Sah pula salah situ. Dua ni kena beki selalu. Sebab banyak orang duk dengar. Kita duk dengar kata lagu tu. Tu je ada. Ingat orang duk mari rumah dah. Ada je betul dak pergi kita. Akan royak halau apa deh, royak halau, royak hadiah lah. Tak boleh. Tak boleh. Dua duk ada ni. Tu dia. Dah tuai ada tak apa. Tak boleh tuai ada pun tak boleh. Malaikat ada hal orang panggil tu. Tujuan bahaya ada lah. Ada. Mari dulu ni. Orang mari. Suami dia ni orang panggil setengah daripadanya itulah. Maka orang panggil dia royak tujuan nak ke cari ubat tu eh. Nak cari ubat boleh tak emak? Kita orang isteri royak kepada Tok Bomo lah. Royak kata, abis saya ni menolak seakan tanah. Boleh tak emak tu? Boleh. Dia buka rusia tu lelaki. Bini. Nak pubat. Kalau tak royak, Bomo tak tahu dah. Lepas tu tak apalah. Boleh. Tu ada tujuan baik, tak apa. Kalau royak nak rawa, nak suka, dosa besar bini. Tu. Demo kena. Tak apa menolak makan molek hak kita tak angkat tanah. Pasti tak angkat. Kita royak kat orang. Royak apa nak malu suami? Dosa besar. Tak ada segar orang tu. Kena minta maaf dulu kalau suami tak reda. Hati tujuan apa tu? Kalau tujuan baik tak apa. Kalau tujuan tak baik nak pacut ke apa tak leh. Dosa besar mengupak ke suami besar ada orang luar lagi. Itu dia ni. Pacuk tu mengupak dah. Mengupak sang om dia panggil. Bukan terung tak pacuk eh. Alih. Ya suami dia tahu. Itu dia ni. Ada dia. Ada dia mau tanya. Pas lagu mana tak angin mengupak eh. Lebih benar dia tanya ni. Ti mai pen mengupak. Ya agak dia mau ni pun. Nak jawab dia tanya ni. Pas lagu mana tak angin mengupak. Lagu tu panggil mengupak. Pas tak angin mengupak lagu ni memang. Ayah kena panggil mengupak semata. Lagu tu ke. Cumanya boleh tu kerana apa. Boleh tu. Dia royak. Dapat tu rumah tu gini, 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 gini. Tu. Supaya dengan orang perempuan tu royak. Hadapai tu kodi ya. Suami yang mau ni tu kodi ni. 5 tahun dah. Tak ada wis sekup. Surat pun tak ada bui. Nafkah pun tak ada bui. Tolak pun tak. Itu dia. Tengelak lah ni. Ada kata telefon. Tak ada bui pun. Surat pun tak ada bui. Duit piti pun tak. Itu dia. Lepas duk-duk gitu kata gitu. Lepas dia tak sudah lah lagu tu. Dia kena ada pengaduan lah tu. Sekuai-kuai pergi royak kata email dulu. Kata email pun ambil komu lah. Ataupun pergi di sana majlis misalnya. Kisah pasal dia mau tanya tu bila lagi lagu mana pas gapo lagi tidur duduk ke tak dak menafkah ke tak dak pada mau kahwin nak taat sokmu iyo ya tak sanggo tak ha tu dia dak royak keburuk ke tok laki tu ke tok laki tak beri nafkah buruk lagu tu tok laki tak nafkah isteri tak dia panggil buruk ke pas pergi dak royak isteri dia buka keburuk ke tak itu tok kodi tak tahu boleh dak emak dia orang panggil mengupak dak. Nah, dia panggil mengupak tak? Mengupak. Dia panggil mengupak. Tapi boleh. Harus mengupak. Kena royak. Tak itu hukum tak ada. Nak tu hukum lagu nak tak tahu. Lepas tu kodi hukum. Hukum lagu. Tok laki yang bawa. Cuba royak tok laki yang lagu mana. Gitu-gitu. Tak boleh. Kena gini-gini. Kena hantar gini-gini. Cuba tok laki tahu. Murih tak? Murih berasa. Tak apa. Sebab isteri nak tahu. Dia panggil mengupak dah. Tapi, tu dia. Tapi, tak berdosa. Habis dia mau tanya, apa lagu mana tak panggil mengupak? Tu dia. Hak tak panggil mengupak mudahnya. Subhanallah. Tak apa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bawa nak royak benar tak molek. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu tak panggil mengupak biasanya tu. Dia panggil berzikir. Tu. Comel.
Ha, zikrullah nama dia. Zikir Allah. Ha, tak apa. Baru tak angin ngupak. Ha, dia musimnya dia kerja tengok tu dah. Dia musim-musimnya bak tengok tu. Ha, tu dia deh. Ha, lagu tu lah deh. Apa boleh buat dah tu benda ni. Mengajar jangan duk ngupak. Kadang-kadang berita tanya royak ya, ada masa ada pandai. Ha, ambil duk dia sudah. Ha, siap. Tu dia. Ini hamba abek juruh boleh ke abek, hamba karuk boleh ke hamba. Ha, siap memang lagu tu. Ha, tu dia panggil derah ko lagu tu. Derako ke Allah perak tak kena perak dah lakah pala kita perak dah. Bo kita lagi ya jawab. Abek duk dia dah. Hamba ngupak dosa, mo maksud dengan ko beda. Tak boleh kata gitu. Tak kena lagu tu. Kalau ada. Ha, mana padahal tak ada lagu tema deh. Ada, tak ada. Ha, tu dia, tu dia. Ha, apa lagi? Ha, mengajar. Ha, mengadu dan memelihrakan diri daripada segala najis. Kelian najis. Jangan tepuh dengan najis. Najis dua. Najis bahasa zahir ni. Najis pada makna ni besar. Dengki najis. Ha, hasad dia lah. Ria najis. Jahat seko najis. Dia panggil su'uzon. Jahat seko najis tu. Takabur najis. Gapo lagi? Ujibi najis. Perasa najis. Ha, perasa. dia perasa dia lebih orang lain. Tak. Ha, tu najis. Najis apa tu? Maknawi. Sabit kalau kita ambil air semaya. Suci lah zahir tu. Tapi kalau tuai duk takabur lah pintu duk duk ajik ria duk hasad deki kepada orang, dia panggil cemas semaya dia tu memang tu. Dia semaya tu suci lah dia ambil air semaya, tapi pada hakikat cemas dia tu. Dia duk gelomok dengan apa? Jahat skor kepada orang. Dia duk deki kepada orang. Ha, ria mengenai kepada orang. Bukan awi tu hai tengok, awi orang tengok. Tu dia. Gapo lagi? Tak ada panggil, tak panggil cemas ke dia? Ha, pasal tu hai terima dak? Sekor, sekor. Orang semaya balas tu tu. Orang tu dia semaya. Dia ambil air semaya. Cukuplah rukun ni, rukun tu. Pak basah dua kering cukup. Tapi adalah hati dia tu najis. Gapo najis? Jahat sekor. Takabur. Ha tu. Deki kepada orang. Misalnya. Lepas tu orang panggil cemas lah hati dia tu. Sah dah semaya je mak? He? Semaya sah. Lepas tu saya terima tak? He? Ya, terima. Tak tahu. Itu dia ni. Ha, ya nak terima, terima ni yang bersih. La yaqbalu illa tayyiban inna allaha tayyibun. Nabi kata, Allah ni bersih, baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tak terima mereka yang bersih, yang baik. Arti cemah. Bila cemah ditolakkan. Tak terima yang mak semaya tu. Semaya orang dah sifat ria, tak terima. Sifat dengki, tak terima. Su'uzan, tak terima. Takabur, tak terima. Sebabnya najis pada makna. Ha, dalilnya la yaqbalu illa tayyiban. Sekor, sekor emak. Suka Kobe bunuh Habil. Buku ke apa? Kobe bunuh Habil. Buku? Emak tak ada dengan Kobe? Ayah apa ada tak dengan Kobe? Tak ada. Tak tahu. Kobe bunuh Habil. Buku apa? Eh? Tak tahu. Lah. Ayah apa tak tahu. Kobe bunuh Habil eh? Kobe kakak. Habil adik. Dia bunuh rak adik. Bunuh apa? Bunuhnya kerana deki. Dia deki sebab adik dia jangok. Boleh hak jangok dia, boleh hak udah. Dia seperuk eh. Perut ni menikah dengan perut ni. Dia tu ada. Dia tak ada. Orang tak ada lagi masa tu. Okay? Hak perut ni menikah dengan perut ni. Hak perut ni pegun dengan hak ni. Hak boleh ke kobe ni udah. Habis jangok. Ah, tu dia. Jadi boleh ke habis jangok. Boleh ke kobe udah. Tak puas hati. Deki lah dia pun. Bunuh. Dia deki dia bunuh lalu. Dia nak buat salih. Ha, ni bunuh perak. Ha, bunuh tu duk pikul lama. Anak adik je.
Dia bunuh dia tak payah. Nak cara lepas bunuh tu payah. Dia pikul pergi, pikul mari. Buatlah mana muka orang tak ada lagi mati masa tu. Baru mati tu ya. Ha, nak buatlah mana korban. Ha, apa kita kata anak nak cara orang mati ya. Belik juga tu nak warna paling kau mana. Nak mandi pasal mana. Apa nak menguai lagu mana. Ha, nak ambil air semaya bila. Ha, tahu tak anda. Nak tanya, nak tanya timik. Itu dia. Lepas korban nak pergi tanya siapa. Tanya adik-adik mati dah. Ha, bukunya dengki ya dia. Sebab tu Muzahir bunuh tu. Jadi akhir-akhirnya Allah Ta'ala hantar gagak dua ekor mari. Gomo. Gagak dua ekor tu gomo-gomo mampus ekor. Ha, tu dia. Maka hak ni kaca, 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 dia kaca dengan puncung, kaca dengan kaki lah. Willube. Lepas tu ambil buh. Lepas tu kamu. Ha, buat lagu ni. Ha, dia buat kat adik dia lagu tu. Kamu dia. Ha, tu dia. Kobe. Bunuh bukunya. Dengki. Ha, tu. Bila dia ada dengki memang tak? Gerbel dia tu saya terima tak? Tak. Tu saya tak terima gerbel Kobe. Tu saya tak terima gerbel Kobil. Hak terima gerbel Habil. Ha, dia ada sifat. Sebab tu sebulan lebih-lebih lagi kita nak gerbel. Eh, nak gerbel belakang hari ada ni. Maka kena pisah buai dah. Lah ni kita buai dah sifat dengki. Tak gitu gerbel kita ditolak. Ada pasal-pasal. Gerbel boleh makan. Eh? Makan boleh. Muka kita. Tapi tapi tak diterima. Sebab ada dengki dalam hati kita. Haa. Ya sana. Haa. Nak jaga tu. Hmm. Jangan we ada dengki. Kalau ada dengki. Ditolakkan amal gerbel kita. Kurban. Kurban kita ditolak. Dengan sebab ada dengki. Haa. Itu dia panggil najis pada makna. Dia panggil. Najis zuhir lagu ni dah. Hmm. Habis. Haa, tu dia. Gapo lagi kena mengajar banyak emak. Eh, kena mengajar banyak kita. Allah dan menyuruhkan dengan mengekali dengan zikrillah. Ha, kena royak juga isteri kita. Kena mengekal semua-semua zikir Allah. Ha, sampai dia royak zikir seminggu tu. Hari ni hari Khamis lah. Hari ni gapo hari? Hari ni subhanallah. Al-Azim wa bihamdih berapa? 1000. Isak, ya Allah, 1000. Hari Sabtu, tahlil, 1000. Hari Ahad, ya hayyu ya qayyum, 1000. Ah, mulai dia kita baca hati kita sama dengan doa hak Nabi ajar Fatimah. Ah, ingat tak emak? Hak doa Nabi ajar Siti Fatimah. Ya hayyu ya qayyum juga. Birahmatika astaghis. Ha, tu dia. La takilni ila nafsi tarfata'in. Aslih li sya'ni kullah. La takilni ila nafsi tarfata'in. Kita baca waktu tu boleh 1000 hari Ahad. Ha, boleh lagi. Ha, dia panggil doa yang diajak oleh Nabi kepada Siti Fatimah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ha, birahmatika astaghis. Hmm, itu dia. Ha, apa dah? Birahmatika astaghisu. Ada ayat ke Allah Ta'ala lah. Ha, dengan rahmat akak aku minta tolong. Mula sebut nama Tuhan dulu. Dia panggil tawassul. Ya hayyu apa? Ha, ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghis. Hmm, itu dia. Aslih li sya'ni kullah. Ataupun la takilni ila nafsi tarfata'in. Aslih li sya'ni kullah. Ha, 1000. Ha, mulai lagi. Mulai lagi emak tu. Tapi tak apa dah kalau kita baca ya hayyu ya qayyum. Kita buat 1000 hari Jumaat, hari apa, hari Ahad. Tak apa dah. Ha, emak dah buat dah lagi. Kita tak ada buat lagi. Ha, tak ada buat nak buat. Ha, ayah apa? Dia buat lagi 1000. Ada lagi. Ha, leh kena buat nanti hari Ahad Isa Lusa. Isa ni ya Allah. 1000. Kena royak. Klik pergi royak ke isteri ni kata. Sebab kita, dia kata, suruh membanyakkan zikir, mengekali zikir, suami tu kena royak. Hei, isteri. Itu dia dia panggil gapo itu emak. Itu mama rumah dia panggil apa? Emak panggil apa dia? Panggil nama. Panggil nama tak ada, tak ada kata panggil adik dah. Oh, panggil nama. Payah panggil kita ke apa? Ha? Dia panggil abis tak?
Memang. Lepas kita panggil dia, panggil nama. Molek. Panggil adik dah. Lepas tu, tak mula. Kenapa? Mula-mula kita panggil adik. Kalau ni boleh dengan anak dengan apa. Tak ada panggil adik, dia panggil nama. Kalau tukar mula tak boleh. Kita buh mula adik. Kenapa jadi buh Yahudia? Buh Yahudia tak apa. Ni buh Yahudia marah banyak. Itu dia. Kalau nak wujud comel, dia kena kot tu dah. Ya kala-kala babo tu, ya panggil babo gitu. Dan semua panggil babo tu, mama-mama gitu. Kalau orang kampung je, dia panggil nama gitu. Ya apa tak? Ada masa panggil, hei pun tak? Oi. Oi tak lagi dah. Pada orang ni, pagi panggil eh kita pun mula oi gitu. Nama kita kan nak eh tu. Itu dia. Kelip pergi royak dia. Suruh dia mengekalikan zikir Allah. Sebab kalau orang malas berzikir ni alamat ke apa? Sifat siapa malas berzikir? Allah royak kata sifat orang munafik. Sifat orang munafikin malas berzikir. Mana nahnya? Nuh. Wa iza qamu ila salah qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tak sebut akhir Allah, mereka sikit sebut tu hai, malah semaya pun malah geliat. Itu orang munafik. Pada semaya pun tujuan orang tengok ya. Kalau boleh gelak tak semaya dah, orang tak nampak. Itu orang munafik lagu tu. Jadi orang malah berzikir ni perangai orang munafik. Kena klik royak ya, apa? Kena klik royak tu. Dia mengekalikan zikir Allah setiap hari, setiap hari. Sebab kita widah tu seribu, 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 seribu. Seminggu 7,000. Biasa ingat lagi ada 1,000 tu. Isak ni, ya Allah. Dia baca ni molek lah, ya Allah tu. Orang okay, panggil nama kita tak molek, kita marah tak? Panggil molek, weh nama kita, berpuluh kau. Yang dia panggil gitu, nama tu lebih lagi lah. Ya Allah. Ya Allah. Panggil, pun cukup 1,000. Hari Ahad tahlil, la ilaha illallah. Tu 1,000. Hari Sabtu, hari Sabtu, hari Sabtu, hari Ahad, ya Hayyu, ya Qayyum, 1,000. Hari Senin, hawqalah, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, 1,000. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad, 1,000. Selawat. Hari Rabu, astaghfirullah wa atubu ilaih, 1,000. Hari Khamis, hari ini, subhanallahil azim wa bihamdih. Cukup seminggu bermalam. Jadi sebulan berapa emak? 4 minggu dah. Boleh berapa kita? Berapa puluh ribu boleh kita? Pada kita ya keadaan umat akhir zaman. Ya buat so, ya boleh 10. Selawat so, 10. Sebut so, 10. Umat akhir zaman ya biasa-biasa dia berdabun gitu. Ya nak cuk umur ya tak ada. Umur kita ya pandang. Ya umat dulu ya 200, 300 tahun, 400, 500. Baru mati sore. Umat kita ni puluh baru mati hati. Ni puluh. Pasal tak sapa apa banyak. Kalau kita kena cuk lagu ni. Cuk waksa boleh 10. Waksa boleh 10. Waksa 100 boleh 1,000. Tak apa. Pahwi Lailatul Qadar malam baru ni. Tuk 80. 3 tahun. 4 bulan. Terus. Berat situ. Belah umur pandak pun. Dulu tak apa. Dia pakai tai tua dah. Kalau 100 tahun. 100 tahun. Kalau 1,000. 1,000. 500, 500, 500, 400, 300. Bani Israel 300 sama ada bye-bye 300 tahun. Itu dia deh. Tak apa dah ya paling. Kita je tak sampai lah 100. Kalau ni sampai dah tahun ni lagi ni. Tahun ni 60 dah tak. Memang tak pagi 50. Tak apa lagi. Ya paling lebih dah 50 dah. Dia sampai dia kogi, dia kogi. Debat ni puluh juga geremik siapa dah lah. Ni puluh tujuh puluh. Nabi waya. Antara tu lah. Antara ni puluh tujuh puluh. Nak pergi dah lah. Pas nak pergi ni pergi apa? Tahu kata ni puluh. Ni puluh tujuh puluh. Tanya lagi dah weh. Nak tanya lagi dah. Nak pergi apa? Dia kira gampu situ. Nak pergi gampu. Tadi ada. Belana duk kerak lah. Anyak-anyak dah. Pakai kedok. Tak tahu tak duit dia. Tadi ya. Tapi kena buat banyak tu. Buat bila dia tuk rup bag. Hak ni buat, hak ni buat, hak ni buat, hak ni buat. Pergi menetuk sutir tak apa dah.
Jadilah. Klik pergi mengajar weh. Suruh dia, terus kita suruh apa? Suruh dia tu berzikir, wi banyak anda kita. Tu dia deh, berzikir wi banyak insya-Allah. Tu dia dah. habis. Habis kat tu. Cukup. Lepas tu memang nak sambung gapo boleh mak. Ada gapo lagi deh. Ya apa ada gapo lagi mengenai dengan nak gapo-gapo boleh. Supaya orang ramai boleh dengar kata. Dan adab. Berarti kata tu ni dan adab. Ada kata. Itu dia. Sujud akhir. Hak tambah sikit. Hak mana? Lepas pada sujud. Tekoh dia sujud. Lepas tu baca Subhana Rabbiyal A'la. Lepas tambah lagi, Allahumma laka sajattu wabika amantu walaka aslamtu sajada wajhiya lillazi. Hak tu juga ya, kita dah baca subuh pagi Jumaat ya tu. Hak sebenarnya tiap sujud bagi orang semayang sore atau kita semayang dengan imam yang redha oleh makmum baca panjang, boleh kita baca hak tu. Kalau kita tu imam makmum tak jam tak leh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillah. Panjang sak lagi perang. Lerok pak habis makmum. Kena leh 8 kali sujud berasak. Tak leh. Kita nak semaya sore di rumah. Ikut kita. Fal yutil, Nabi kata. Masya'ah. Boleh? Hak sujud akhirnya. Allahumma inni Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Dua. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Atau kita baca sujud akhir. Sujud awal apa tak apa. Minta dengan Allahnya tiga perkara. Tiga tu orang panggil ha big saja dia. Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla al-maut. Minta wi Tuhan rezeki kepada kita ni taubat yang nasuah. Hak ni rezeki hak nombor satu sungguh. Kita taubat Tuhan terima, bersih kita. Bila bersih tu gak jomelah orang mati bersih ni. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta wi mati molek. Sudah dengan molek, tak cebi golek. Imej jangan cabuklah. Imej jangan cabuklah. Dia tak ada ayah tapi kena buatlah. Itu dia deh. Mana imej tak suruh cabuk ni. Saat lepas pada semaya baca ayat kursi. Lepas tu baca syahidallah amanar rasul. Lepas tu baca syahidallah wihabih. Lepas tu baca kulullah kuliah kula'u kula'u. Lepas semaya ni pengikat teriman. Jadi ada pengikat teriman tu. Sudah semaya ayat kursi. Lepas tu amanar rasul. Lepas tu syahidallah. Lepas tu kuliah kulullah kula'u kula'u. Itu panggil gam nak lekat imej kita. Gam sungguh tu. Apa getah dah tu. Bila kita baca tu pengikat iman tak cabut dah. Lekat pang dia tak cabut dah. Walaupun roh diangkat, dicabut, iman tak dicabutkan sebab kita pegam dah. Dah maye. Betul orang baca ayat kursi ni sebab hebat. Orang baca ayat kursi lepas semaya ni hebat sekali memang. Sebab dia panggil pengikat iman kita hak tu besar. Tadi ya. Sekurang-kurang kita bacalah hak tu. Wala gaduh, wala gapa pun kita boleh baca juga. Nyok tu tu. Lepas tu kita baca sokmo tu ke. Bila kita baca sokmo, dia panggil apa?
Ha, tu je. Ha? Ha, dia panggil wiri. Dia ke? Baca sokmoy panggil wiri lah. Hmm, dia. Baik, baik, baik. Lamat hajat, ya mo'oh. Imam sujud sutai nandai. Dah, baik. Ha, tu dia ada. Ha, hak ni kena pakat sikit. Ya pada asalnya, semaya hajat, ya tak ada tutup je mo'oh. Dia kena ingat gitu lebih mak dah. Semaya hajat, tak ditutup je mo'oh. Makna kata, makna kata boleh jemu'ah. Gitu ya. Semaya hajat ni boleh jemu'ah. Lepas tu tak ada tutup jemu'ah. Semaya mana raya tu tutup jemu'ah. Minta hujah tutup jemu'ah. Gerana bulan tutup jemu'ah. Terawih tutup jemu'ah. Witir Ramadan tutup jemu'ah. Ada pun semaya hajat tak ada tutup jemu'ah. Boleh nak jemu'ah. Ha, tapi dia demo turut kita dah, kita tak email dia mau jemaah dengan kita. Ha, nak panjang nak gapo tu kena kira dulu. Sampai tu molek belum ada kita nak semaya tu kan. Ha, sujud akhir lagi insya-Allah kita baca tiga nah. Tiga nah kita doa tiga saat ni sujud akhir nah. Lah nawe semua insya-Allah weh. Ya insya-Allah redha semua dia. Ha, redha semua. Ha, boleh. Dia kena kira biasa tu. Semaya pun nak kira bet tu kena syarat kau nak semaya pun. Takut adik kita hidup galik. Makmur tu nak bakit ni mak. Ha, sudah juga tu. Hajat-hajat pun. Itu dia. Ha, kita baca. Jadi, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Tiga tu. Ha, lepas tu kalau kita ada hajat lah. Hebat semaya hajat. Ha, kita bubuh ha. Kita bubuh lah hajat kita gapo-gapo-gapo-gapo tu. Walau hak dunia tak apa tapi nak dengan doa Arab. Doa bahasa Arab. Tadi ada. Orang dia menego. Ha, minta we jaya lah menego. Boleh lah semaya. Minta we to have jaya. Kalau kita tak pandai nak sebut Arab, kita niat saja boleh. Kita duduk dia lah sujud kita. Minta we to have we berjaya lah dalam penego air kita ni. We selamat dalam kehidupan kita ni. Ha, boleh. Tadi ada. Ha, ya apa? Orang nak bini jangok. Cuba ya apa doa oleh semaya nak bini jangok tuan. Tak anda. Ah, ya apa tak anda? Memang anda tak. Nak minta isteri comel, minta oleh semaya. Nak minta isteri patu comel, minta oleh semaya. Boleh tak? Anda tak? Tak anda. Ha, nui panda. Kalau minta sosial batal. Minta bahasa Jawi punoh. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah pada aku isteri jangok. Ah, tu dia. Batal. Kalau kita kata bahasa Arab, tak apa. Diapaikan Arab. Haa, ni kedebek Arab. Kedebek Arab ni. Kro'e pun Arab. Aku pun Arab, Nabi kata. Syurga kecik Arab. Ahli syurga kecik Arab. Haa, les maya boleh cakap Arab. Buat diri pun tak apa. Minta doa bahasa kita boleh. Haa, tu dia tak boleh. Hmm, tu dia Arab. Inilah kemuliaan bahasa Arab. Sebab Nabi kata ta'allamul arabiyah. Belajarlah akan Arab. Lepas tu sudah belajar dah wa'allimuha. Mengajar orang pula Arab. Beh. Ha dia. Lepas tu Quran lebih benar ya Arab Quran dah. Oh dah dia. Ha, sebaik-baik orang yang belajar lepas tu mengajar Quran hebat lagi tu. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran, patu wa 'allama pula mengaji, patu mengajar dia pula Quran. Oh hebat. Jadi tu dia deh. Ha, jadilah untuk malam ni dah setakat ni lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهون ومن اليقين ما تهون بعملنا المصالح وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Oh, you must.